Seorang penjambret babak belur di amuk massa di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap setelah motornya terjatuh. Di Palembang. Palembang jauh-jauh kadang ada nyopet. Kamu sama siapa? Penjambret ini hanya bisa terduduk sambil menyampaikan pembelaannya. Ia bahkan sudah menjadi target amukan massa. Ia diamuk warga setelah tertangkap usai menjambret tas seorang perempuan yang baru pulang beribadah dari gereja. Pelaku sengaja mendekatkan sepeda motornya kepada motor korban di tempat yang sepi. Pelaku pun menjambret tas korban yang memicu teriakan korban. Teriakan korban mengundang perhatian warga yang langsung menangkap dan menghakimi pelaku. Ini saya pas lagi duduk, taunya rame-rame di situ, banyak orang pada berkerumun. Kata saya dikirain orang pada berantem. Ya saya pas nengok nyamperin ke sana lari, saking kaget, panik. Ada apa? Kata saya gitu. Ini jambret, gitu. Taunya segitu doang. Polisi yang tiba di Jalan Kampung Kandang, Desa Sukasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, langsung mengamankan pelaku ke Polsek Serang Baru. Jadi korban dipepet pelaku. Sama-sama menggunakan sepeda motor. Jadi pelaku langsung mempet korban, setelah dipepet langsung jatuh dua-duanya, setelah itu dilempar, ditolong sama warga pakai kunci roda, sehingga si pelaku tidak bisa untuk melarikan diri. Pihak kepolisian sektor Serang Baru akan meningkatkan patroli terutama di daerah maupun jam-jam rawan tindak kejahatan. Pemirsa, selalu tingkatkan kewaspadaan Anda dengan tidak meninggalkan barang di dalam mobil agar Anda tidak mengalami peristiwa yang menimpa seorang supir truk yang kehilangan ponsel serta uangnya. Pencurian ini terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Supir truk yang meninggalkan barang-barang berharganya di dalam kendaraan ini tidak menyangka menjadi target pencurian. Pelakunya merupakan dua pria yang berpura-pura berhenti di depan truk. Seorang pelaku kemudian mengambil ponsel dan dompet berisi uang jutaan rupiah. Kawanan pencuri ini kemudian berhasil kabur tanpa ada seorang pun yang menyadari. Saat peristiwa terjadi, korban sedang menurunkan barang bahan bangunan. Tanya tas sama HP doang, sama kunci motor, kata supirnya, tapi nggak tahu juga. Itu supirnya lagi nurunin barang? Lagi nurunin barang. Oh, barang apa, Pak? Tahu, barang biasanya alat-alat bangunan. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Cengkareng dan menjadikan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku yang buron. Asik bermain telepon genggam, seorang pengendara mobil menjadi korban penjambretan di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi perampasan ponsel tersebut terekam kamera dashboard. Aksi penjambretan sebuah telepon genggam milik seorang pengendara motor di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam kamera. Tengah asik bermain ponsel saat terjebak kemacetan, pengendara mobil dihampiri pelaku jambret yang memakai helm dan jaket. Kaca mobil yang terbuka membuat pelaku langsung merampas telepon genggam dari tangan korban. Namun demikian, kami sebagai petugas Polri tetap melakukan penyidikan guna untuk mengungkap kasus tersebut. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, manakala melintas di lokasi kejadian itu tidak usah buka jendela. Kalau mau nelpon, ya nelpon aja, tapi memperhatikan faktor security atau keamanan dari masing-masing pribadi. Polisi akan menyelidikinya jika korban penjambretan membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih. Aksi dua penjambret menyasar kalung emas mama di perumahan di Kabupaten Malang, Jawa Timur terjadi di siang hari. Tindak kejahatan yang terekam kamera pengawas perumahan viral di media sosial. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita. Saya Arlisa Adi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Aktivitas warga di perumahan Sabto Raya Pakis, Kabupaten Malang di siang hari itu berjalan normal. Namun, seketika suasana berubah saat pengendara sepeda motor melintas. Salah satu pria turun dari sepeda motor menjamret kalung emas emak-emak yang akan memasuki gang perumahan.
Akibat aksi penjamretan, korban terjatuh dan barangnya berhamburan ke jalan. Kalung emas korban seberat 14 gram raib. Korban berteriak dan warga pun sempat mengejar, namun pelaku kabur dengan sepeda motor. Aksi penjamretan yang menyasar emak-emak ini terekam kamera pengawas viral di media sosial. Sebenarnya sudah kayaknya mau lewat saya, tapi begitu melihat mungkin ya ada target, dia berhenti itu sudah lewat agak di depan gitu, berhenti loh yang belakang turun menghampiri saya. Cuma saya tidak berpikir bahwa itu jambret ya, karena dia pakai memang sebagainya.